Di mana? Di belakang tadi. Sini. Sini deh. Iya. Oke. Okay. Yeah. Bisa biar. Oke, okay. Makasih. Terima kasih. Thank you. Oke, okay, teman-teman, kita udah selesai pengambilan AdSense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Sandi Samsu di channel saya Dunia Second, teman-teman. Hari ini, teman-teman, ya, saya lagi di kantor pos, teman-teman. Mau mengambil PIN Google AdSense saya, ya, teman-teman, ya. Karena dari tanggal 24 Agustus kemarin, itu saya sudah dapat email, ya, teman-teman, ya. Sudah dapat email dari Google AdSense bahwa PIN saya telah terkirim dari tanggal 24 Agustus, teman-teman. Jadi sekarang udah tanggal 13 September, teman-teman, ya. Jadi sekarang udah tanggal 13 September. Dia minimal teman-teman, ya, 3 minggu, ya. Itu paling lambat paling cepat 3 mingguan, teman-teman. Itu teman-teman harus langsung ke kantor pos untuk mencek PIN Google AdSense, teman-teman. Jadi kebanyakan teman-teman ini sering salah kaprah, ya, bahwa mungkin PIN Google AdSense-nya mungkin nanti dibawa sama pegawai kantor pos ke rumah. Itu tidak mungkin, ya, teman-teman, ya. Karena pengalaman dari saya pernah ada channel lagi. Itu PIN kita harus langsung datang cek di kantor pos. Kalau buat teman-teman yang menunggu bahwa nanti PIN Google AdSense-nya nanti dibawa sama pegawai kantor pos di rumah, itu tidak mungkin, teman-teman. Itu mustahil. Dan kebanyakan teman-teman itu udah tahu. Nah, jadi saya kasih tahu sama teman-teman yang udah punya channel YouTube yang sudah dimonetisasi, yang sudah dapat email bahwa PIN Google AdSense-nya akan dikirim melalui kantor pos, itu teman-teman harus cek minimal setelah 3 minggu, ya, teman-teman, ya. Itu teman-teman harus datang cek ke kantor pos, ya, supaya teman-teman bisa dapat PIN Google AdSense, ya. Tanpa PIN Google AdSense itu, teman-teman, gajian dari YouTube itu tidak akan diterima, ya, teman-teman, ya. Jadi itu salah satu syarat terakhir buat teman-teman untuk mencairkan uangnya dari YouTube, teman-teman, ya. Harus mendapat PIN Google AdSense. Itu namanya PIN pencairan, teman-teman. Jadi teman-teman jangan menunggu di rumah, langsung datang jemput di kantor pos. Minimal 3 minggu, ya, teman-teman, ya. Itu dicek. Kalau enggak ada minggu ketiga enggak ada, nanti minggu keempatnya lagi, teman-teman, harus cek. Jadi jangan menunggu di rumah, teman-teman. Itu tidak akan dibawakan dari pegawai kantor pos untuk rumah, ya, teman-teman, ya. Jadi kita yang datang ambil sendiri di kantor pos, ya. Jadi teman-teman, sekarang saya lagi di kantor pos, ya, teman-teman, ya. Lagi di kantor pos nih, siap-siap mau cek. Mudah-mudahan hari ini PIN Google AdSense saya sudah tiba, ya, supaya kita bisa gajian lagi, teman. Gajian pertama dari channel YouTube saya, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk di kantor pos. Dan ada satu lagi, teman-teman, ya, bahwa kalau selama 4 bulan, ya, selama 4 bulan teman-teman belum mengisi PIN Google AdSense, itu nanti iklannya, teman-teman, nanti dihentikan, ya. Makanya teman-teman jangan menunggu di rumah, ya. Jangan coba-coba menunggu di rumah. Nanti PIN Google AdSense-nya tidak diantar sama pegawainya. Jadi kalau sudah 4 bulan teman-teman belum dapat Google AdSense, belum memasuki PIN Google AdSense, angka untuk pencairan di channel teman-teman, itu teman-teman iklan dari YouTube-nya tidak akan diiklankan lagi, akan dicabut iklannya untuk sementara. Jadi teman-teman harus langsung cek di kantor pos supaya teman-teman bisa mendapat PIN Google AdSense-nya di kantor pos. Oke, teman-teman, saya langsung aja kita masuk, ya, ke kantor pos. Buat teman-teman yang suka video saya, jangan lupa di like, ya. Kita saling-saling membantu, ya. Oke, kita langsung saja, teman, ya. Langsung kita ke dalam. Oke, kita lanjut. Teman-teman, kita langsung masuk aja, ya. Kita masuk, ketemu pegawai kantor posnya. Kita langsung tanya apakah PIN Google AdSense saya ini udah masuk atau belum, ya. Karena 2 minggu kemarin saya sempat cek lagi, ya, teman-teman, ya. Sempat cek PIN Google AdSense saya, tapi nyatanya belum masuk. Mudah-mudahan hari ini udah masuk, ya. Mudah-mudahan hari ini sudah masuk, teman-teman. Ini kita langsung tanya aja di pegawainya, ya, teman-teman. Teman-teman, kita masuk, ya.
Iya. Oke teman-teman ya, kita mau ambil adsense-nya kita teman-temannya yang katanya udah tiba nih. Kita periksa dulu ya teman-teman ya. Oke ini teman-teman, ini adsense saya yang udah tiba. Ini terkirim ya teman-temannya langsung dari Malaysia ya teman-teman ya. Jadi ini saya udah tiba adsense saya teman-teman ya. Langsung di atas ya teman-teman, udah diatur nih. Jadi buat teman-teman yang adsense-nya belum diambil, jangan menunggu ya dari pegawai posnya yang datang bawa. Kita harus jemput langsung teman-teman, datangnya langsung ke kantor pos. Jadi adsense kita ini kadang tidak diantar teman-teman ya. Jadi kita harus sebelum kan batasnya itu teman-teman sekitar 4 bulan ya. Kalau teman-teman gak bisa dapat adsense, gak bisa diisi adsense-nya, nanti iklannya teman-teman nanti ditunda ya, atau dihapus dari YouTube. Jadi teman-teman harus datang minimal tiap minggu itu, teman-teman harus langsung datang tanya ke kantor pos ya. Ini kayak saya ini teman-teman udah sekitar hampir 1 bulanan ya teman-teman ya, baru tiba di kantor pos. Jadi kita harus datang ke sini teman-teman supaya kita bisa dapat adsense-nya. Ini banyak nih teman-teman lagi numpuk nih. Ini malah ada yang udah lama nih. Teman-teman bisa lihat nih. Udah dari tahun berapa ini teman-teman ya. Dikirain adsense-nya tidak tiba, jadi ditunggu nanti kan orang pos yang bawa. Nyatanya tidak ya. Kita harus jemput langsung ke kantor pos teman-teman supaya kita bisa dapat adsense-nya kita. Ini rata-rata sih yang punya adsense ini enggak tahu ya, dikirain nanti pegawai posnya yang bawa teman-teman. Padahal enggak, kita yang harus datang jemput langsung ke posnya. Ya. Ini saya udah pantau sudah ada 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, akhirnya tadi saya datang lagi, akhirnya adsense saya udah ada teman-teman ya. Ini nih. Tanpa ini teman-teman kita enggak gajian ya. Enggak bisa gajian karena ini sangat penting buat kita konten kreator, YouTuber ya teman-teman ya, khususnya. Oke, buat teman-teman yang belum dapat adsense segera datang ya. Khususnya teman-teman yang areanya di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ini udah banyak nih belum diambil. Jadi teman-teman datang aja langsung ke sini. Periksa yang belum dapat adsense, siapa tahu udah lama di sini. Teman-teman langsung udah bisa minimal gajian lah, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ya. Kita balik. Ada nih bosku. Iya. Alhamdulillah. Iya, sudah 1 bulan lah. Tunggu-tunggu ya. Ini iya. Kalian ambil apa? Ini. 13 nih. Ini tuh nanti udah ada ambil tulisan di bagian alamatnya, satu foto tulisan. Ini kenapa tidak diambil nih udah? Iya, baru SS ini susah dicari alamatnya. Itu. Padahal memang tidak bisa dibawakan ini, harus langsung datang di sini. Karena ada bukti tanah. Iya. Biasanya pakai KTP. Jadi kita harus tanda tangan dulu ya. Tanda terima teman-teman katanya. Jadi kita belum bisa langsung bawa pulang ya teman-teman. Nama kita sendiri nih Pak. Iya. Betul. Emang dia baru tiba deh. Iya. Tulis gimana versinya? Ada tanda terimanya teman-teman. Seperti kita gajian begitu. Di mana ini? Di belakang sini. Sini deh. Oke. Bisa diam. Oke, makasih. Thank you. Oke, teman-teman, kita udah selesai pengambilan adsense. Teman-teman ya, udah dibantu sama pegawai kantor posnya. Jadi
mudah-mudahan sih dalam waktu dekat kita bisa gajian ya teman-teman ya. Ini buat teman-teman, saran saya jangan ditunggu ya. Kalau mau AdSense-nya jangan kita tunggu. Kita langsung datangi kantor pos ya teman-teman. Kita langsung bisa cek di situ. Oke, teman-teman ya. Teman, saran buat teman-teman, sekali lagi, kalau udah dapat email untuk pengambilan AdSense, langsung segera aja teman-teman datang di kantor pos, ketemu langsung dengan pegawai posnya, tanya-tanya, supaya teman-teman jangan salah ya dalam arti kata emailnya mau tiba atau belum. Jadi teman-teman harus pantau terus kalau mau ke kantor pos. Minimal teman-teman sih ambil nomor pegawai posnya ya, minimal, supaya teman-teman harus menghubungi terus pegawai posnya. Setiap minimal 1 minggu 1 kali teman-teman harus telepon supaya ada informasi dari pegawai posnya. Terutama teman-teman juga harus berdasarkan nama AdSense ini, harus berdasarkan nama KTP ya teman-teman ya, supaya dengan jelas mungkin nama teman-teman ini udah tiba belum, nama saya ini, dipantau terus teman-teman supaya AdSense teman-teman bisa terpantau. Oke teman-teman, terima kasih ikuti saya perjalanan mengambil AdSense saya. Buat teman-teman YouTuber pemula, mudah-mudahan semoga sukses mencapai 1000 subscriber gajian pertama. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang masih menunggu AdSense-nya, terutama masih menunggu AdSense-nya ya, yang mau tiba, teman-teman udah dapat email, jadi siap menunggu AdSense-nya tiba, saya sarankan sih untuk kesekian kalinya buat teman-teman jangan menunggu ya dari pegawai pos yang bawakan. Kita langsung harus pantau ya teman-teman ya. Kita harus pantau setiap minggu, usahakan kita sempatkan waktu ke kantor pos ya teman-teman ya. Ini contoh seperti saya ini teman-teman ya. Ini saya aja ini udah teman-teman udah sekitar hampir 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi setiap minggu pertama datang cek lagi teman-teman, minggu kedua saya datang cek lagi. Jadi setiap hari Senin saya harus ke kantor pos lagi cek. Untungnya sih teman-teman ya, kantor pos dengan tempat tinggal saya itu berdekatan, tidak jauh, cuma sekitar 1 kilo ya teman-teman ya. Jadi ini penting ya teman-teman ya, ini penting sekali buat teman-teman yang sebagai YouTuber atau konten kreator. Ini adalah syarat terakhir teman-teman ya. Jadi sebelum kita mau gajiannya teman-teman ya, ini salah satu persyaratannya teman-teman ya, kita harus punya PIN Google AdSense teman-teman. Jadi itu salah satu persyaratan kalau teman-teman kita mau udah gajian ya, dekat gajian teman-teman ya. Ini harus ada teman-teman, tanpa ini kita tidak bisa gajian teman-teman. Jadi saya saran buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang sebagai YouTuber atau sebagai konten konten kreator ya, teman-teman harus siap menjemput Google AdSense-nya di kantor pos teman-teman ya. Ini soalnya banyak pengalaman, contoh kayak tadi ya teman-teman ya, waktu pengambilan AdSense tadi di kantor pos, teman-teman udah lihat itu bertumpuk banyak sekali ya teman-teman ya. Itu Google AdSense-nya udah banyak. Jadi teman-teman yang punya AdSense itu mungkin lagi berharap sih agar AdSense-nya dibawakan sama pegawai pos, itu tidak, itu mustahil teman-teman ya. Banyak yang kejadian seperti begitu. Jadi kita harus selalu berkunjung ke kantor pos teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja saran dari saya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah lagi menunggu surat cinta ya, ini namanya surat cinta dari Google ya teman-teman ya, dari YouTube, mudah-mudahan Google AdSense teman-teman tibalah. Ini pengalaman saya untuk kedua kalinya teman-teman ya. Pernah juga saya terima ini Google AdSense dari channel pertama saya, Sandi Samsul teman-teman. Tapi konten atau YouTube saya itu bermasalah. Akhirnya sekarang saya buat channel terbaru yaitu Dunia Second lagi. Ya alhamdulillah sudah mau mencapai 10.000 subscriber. Kemarin sempat bermasalah tapi permasalahan sudah diselesaikan. Jadi tinggal ini ya. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Hampir sebulan akhirnya tiba. Buat teman-teman tetap semangat sebagai
YouTuber, sebagai konten kreator, kerja keras itu pasti. YouTube juga tidak mungkin akan menyanyikan konten kita ya teman-teman, atau YouTube kita ya, kalau kita tanpa berusaha, tanpa bekerja keras teman-teman. Jadi kita harus bekerja ya teman-teman ya. Sebagai seorang konten kreator kita harus rajin teman-teman, agar kita bisa dapat gajian teman-teman, minimal sebulan sekali, dua bulan sekali, atau tiga bulan sekali kita bisa dapat gajian ya. Semua tergantung kita teman-teman, semangat dalam bekerja. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video berikutnya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat buat teman-teman, walaupun sedikit atau banyak. Mungkin ada salah ucap dari saya, salah ngomong. Mohon dimaafkan kekurangannya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.